Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, adik-adikku yang berbahagia, selamat malam, berkah dalam. Amin. Sehat, senang, sae. Hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Semua Orang Kudus. Milanipun kasulane kuning utawi petak. Hari raya ini mengajak kita dan memanggil kita untuk menjadi kudus seperti orang-orang kudus santo-santa yang telah bersatu dengan Allah di dalam kerajaan surga. Maka marilah kita siapkan hati kita, seraya kita juga membuka bulan arwah, bulan khusus bagi kita semua untuk mengenangkan saudara-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan. Semoga mereka yang masih berada di api penyucian segera diangkat, disucikan untuk masuk ke dalam surga dan menjadi pendoa bagi kita semua. Kita siapkan hati kita dengan menyadari segala dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaanmu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudusmu dalam perayaan ini. Kami mohon anugerahkanlah kelimpahan belas kasihmu yang kami rindukan berkat bantuan doa semua orang kudus. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami,
yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan pewartaan Sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugasi merusak bumi dan laut. Katanya, janganlah merusak bumi, laut, dan pohon-pohon sebelum kami memeteraikan para hamba Allah kita pada dayanya. Lalu aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 dari semua suku keturunan Israel. Sesudah itu, aku melihat suatu himpunan besar yang tak terhitung banyaknya. Mereka terdiri dari segala bangsa dan suku, rakyat dan bahasa. Mereka berdiri di depan singgasana dan di hadapan anak domba, berpakaian jubah putih sambil memegang daun palma. Dengan suara nyaring mereka berseru, selamat bagi Allah kita yang bertahta di atas singgasana, orang tua-tua dan keempat makhluk. Mereka lalu meniarap di depan singgasana dan bagi anak domba. Lalu semua malaikat berdiri di sekeliling singgasana, orang tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka lalu meniarap dan menyembah Allah seraya berkata, amin. Pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kuasa dan kekuatan bagi Allah kita selama-lamanya. Amin. Lalu seorang dari antara orang tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah orang-orang yang berpakaian jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Sautku kepadanya, Tuanku mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci bersih jubahnya dalam darah anak domba. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah keturunan yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Keturunan yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya, sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas laut dan menegakkan di atas sungai. Inilah keturunan yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat-Nya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan
dan tidak bersumpah. Inilah keturunan yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah. Inilah keturunan yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa Bapa mengasihi kita, sampai kita dinamakan anak-anak Allah, dan kita sungguh benar anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudara terkasih, sekarang ini kita sudah anak-anak Allah. Bagaimana keadaan kita kelak? Belumlah nyata. Tetapi kita tahu, bila Kristus menyatakan diri, kita akan menjadi serupa dengan Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh harapan itu kepada Kristus menguduskan Dia, sebagaimana Kristus pun kudus adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah Ia duduk, datanglah murid-murid-Nya. Lalu Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya,
dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam berkah dalam. Dinten menika Minggu Riyoyo Sagung Para Suci. Nah, sing disebut Sagung Para Suci menika sinten? Semua hari raya, semua orang kudus. Semua orang kudus menika sinten? Sopo? Hah? Huh? Semua orang kudus, bayangane sinten? Bayangane. Sing disebut semua orang kudus kuwi sing dibayangke sinten? Hah? Orang-orang yang sudah masuk surga. Sana sih? Sing kasebut wong suci. Romo kuwi termasuk wong suci ora? Arya Dewi termasuk wong suci ra iki? Wong letek jarene. Nah, Sagung Para Suci menika mesti sing awake dibayangke ya kuwi santo santa para kudus yang sudah meninggal, sudah masuk surga. Leres menika. Nanging pasaman suci ugi paring piwucal bilih Sagung Para Suci menika meratelakake pasawan Katolik ingkang suci. Kawula pitados sing yang roh suci, pasamuan Katolik ingkang suci, panunggiling para suci, pangapunteling dosa, tangiling badan so gesang langgeng. Nah, pasamuan Katolik ingkang suci menika wonten tigang perangan. Siji, awake dhewe sing isih ambegan ning donya iki. Loro, sedulur-sedulure awake dhewe sing wis tilar donya ning durung mlebu swarga isih ana ning latu pangresikan, api penyucian, purgatori, lan pasaman suci sing wis lulus. Telu ya, nganti papat. Ya kuwi para suci, santo santa, para martir lan sak panunggalane sing wis manunggal karo Gusti ana ing swarga. Nah menika pasamuan Katolik ingkang suci. Dadi yen awake dhewe misang ini Bapak Ibu, kuwi panunggalan pasaman suci sing ketok karo sing ora ketok. Dadi nek Bapak Ibu pas misa terus kesurupan, nah kuwi misa tenanan kuwi. Mergane sing ora ketok ngangslupi awake dhewe. Awake dhewe iki saben-saben diangslupi yang roh suci ben dadi suci. Nah menika pasaman suci, menapa malih nek misa arwah Bapak Ibu. Wah kuwi kudu imane sing kuat. Kula nek misa arwah mesti kudu sadurunge sembahyang sembah bekti ping 7. Nek wong misa minggu ngene iki pisan tok. Nek misa arwah ping 7 mengko ndak diangslupi nggih. Mergane apa nek misa arwah apa kuwi? Roh-roh penasaran sing melu misa kuwi luwih akeh katimbang misa ngene iki. Nek misa ngene iki paling 3-4. Nek misa arwah iso 50 ngono ngene. Kembruyuk. Apa nang sadurunge pandemi, kembruyuk. Kembruyuk. Nah, menika panunggalan. Nah, panunggalan menika saged dumadi awit saking Sang Kristus. Sing manunggalake awake dhewe kabeh. Mila saben-saben awake dhewe nyembayangake doa syukur agung, mesti pasamuan nyembayangake awake dhewe, nyembayangke sing wis tilar donya lan uga nyuwun sembayangan dumateng para suci malaikat santo santa sing wis mulya. Kuwi mesti disinggung. Tiga-tigane disinggung. Nah menika pasaman suci Katolik. Dadi awake dhewe kuwi termasuk kalangane sagunging para suci meskipun isih duwe dosa, isih seneng tumindak
dosa. Ning ditimbali supaya dadi wong suci. Mila ing wulan arwah menika kula panjenengan ugi katimbalan ingkang sepisan tansah nyuwun supados diparingi pitulungan saking Gusti lumantar para suci. Nah, Bapak Ibu saged sembayang mirunggan nyuwun lumantar santo santa pangayoman baptis. Jenengan baptis sinten? Kula Yohanes. Nah, kula nggih tansah nyuwun ing wulan arwah menika Santo Yohanes nyuwun pangestu dalem. Ngono tok. Rasah dawa-dawa, rasah ngundang umat terus ndak genduren. Cukup Santo Yohanes nyuwun pangestu dalem. Blek turu wis. Nek mati bablas, nggih. Nah, niku mirunggan supados menapa awake dhewe manunggal wonten ing tigang perangan pasaman suci menika. Lan ing wulan arwah menika kula panjenengan kudu ditimbali mbiyantu sing isih ana ing latuning pangresikan kanthi sembayang. Iki ana jupir to? Ana ya. Kok ora maju? Hah? Kok ora maju jare sak bari pengantar kan maju. Sing salahe kono ya aja romo kono sing salahe. Aku lali. Mengko bar sadat ya. Ah menika awake dhewe kok ditimbali nyembayangake. Awit menapa ingkang wonten ing latu pangresikan menika ora iso ngapa-ngapa Bapak Ibu. Dadi miturut kapitadosane pasamuan sing wis tilar donya, kuwi wis ora iso ngobah nasibe. Wis ora iso martobat. Dadi nek mati kelingan utang, ah, tekan kono kuwi tetep utange ana ning pikirane. Ora ning pikirane. Dadi terus engko mulai mati roe dadi wujud duit. Mergo kelingan utang. Nah, mboten saged ngewahi. Dadi dosane nek wis mati sing nggawa dosa, ah kuwi dosane sing kegawa. Ah menika lajeng dipun lampahi tanggal jawabipun wonten ing latuning pangresikan dendaning dosa sing dipriksani Gusti menika lajeng dipun lampahi wonten ing genining pangresikan. Mila yen awake dhewe kuwi pengin neng pangresikan kuwi mung sedhela kudu kerep ngaku dosa. Kuwi sing sepisan, sing ping pindho sadurunge mati njaluk lisah suci. Nah, kuwi nek loro kuwi dilakoni pendak sasi pisan, aku yakin kaya wong mati kuwi jasate ora bakal bosok Bapak Ibu. Pendak sasi ngaku dosa terus mati njaluk minyak suci. Aku yakin. Cobanen Bapak Ibu. Ning nek sesuk mati tetep bosok berarti sak durunge ora tau ngaku dosa nggih. Dadi wit lair ngaku dosa terus menika. Ana menika ing wulan arwah. Mira menika ngetingalake paguyubaning pasaman suci. Awake dhewe kudu mbayangke pasaman suci iki ora mung awake dhewe sing ana ing donya iki. Ning ya sing ana ning latuning pangresikan ana sing neng swarga. Amuga-muga awake dhewe somben kuwi ya neng latu pangresikan 5 menit bar kuwi langsung mlebu swarga. Nah. Amin. Dadi rasah nyewu, nggih, rasah nyewu. 5 menit to kan. Nah, tekan nyewu kan 3 taun lah ya suwe to. Duite wis entek nggih. Maksudnya duit layatane wis entek to nggih nek 3 taun iki. Mergane apa duit layatan iki sing nggo kuwi, sing nggo napa? Sing nggo biaya memule kuwi. Ana duit layatane sithik ya mesake. Ning wong Dawung ora ana ya sing tilar ya kita ya. Pandemi iki ora ana to. Sehat kabeh ya alhamdulillah pandemi terus wae dadi bentos sehat. Bentos sehat. Kan mesake. Nah, niku yang sepisan. Ingkang kaping kalih, awakipun piyambak lumantar sagung para suci menika ugi dipun wucal dening pasamuan supados manunggal wonten ing babab suci. Orang manunggal ana ing pasaman suci sing tigang perangan ning manunggal ing bab kang suci. Ya kuwi apa? Sakramen.
Jadi Pak nggayuh kasucian dadi anggota ning pasamuan Katolik ingkang suci, dadi sagung para suci menika kanthi awake dhewe tansah nampi sakramen-sakramening pasamuan. Minimal sak umur uripe awake dhewe Bapak Ibu nampa 6 sakramen. Minimal nggih, yo 5 lah, rapopo 5. Siji baptis, loro ekaristi, telu kasantosan, papat tobat, 5 minyak suci. Nah, minimal kuwi. Ora dadi romo ya ora apa-apa, ora nikah ya ora apa-apa, nggih. Minimal 5 kuwi nggih. Nek pengen nikah ya nampa sakramen perkawinan. 6. Nek arep dadi romo ya nampa imamat. Ah, suster. Mlebu ngendi? Ayo. Ora cetho iki suster ya. Minimal 5. Nah menika yen awake dhewe nampa sakramen-sakramen menika, awake dhewe uga ditandani dadi wong sing suci. Amargi menapa lumantar sakramen menika awake dhewe sansaya ditunggalake karo Gusti Yesus. Ning nek awake dhewe ora tau utawa jarang nampa sakramen-sakramen, dadi sing ditampa kuwi mung baptis, ekaristi karo tok kuwi kok. Ngaku dosa ora tau, penguatan durung, minyak suci wedi, sakramen tobat ya pekewuh. Nah kuwi awake dhewe kuwi tanda-tanda yen awake dhewe durung suci, isih ukah setane nang kene iki to, dadi ireng. Dadi ireng kaya Haryadi. Ukah setane. Nah, menika. Mila Bapak Ibu lan para kadang kinase wonten ing riyaya sagung para suci menika kula panjenengan katimbalan kang sepisan mau kula aturaken awake dhewe nyuwun pitulungan lumantar santo santa pangayoman. Sembayang nyuwun supantos awake dhewe tansah diparingi kasucian. Sing ping pindho awake dhewe ngenteng-entengake sedulur-sedulure awake dhewe sing wis tilar donya sing isih ana ing genining latuning pangresikan. Supados enggal kaangkat mlebet ing swarga. Nah mugi-mugi kanthi iman kapitadosan menika kula panjenengan saged nggayuh gesang suci. Pinuji Allah sak menika sarta ing salami laminipun. Berkatan kinasih kita jumeneng kita enggalaken kapitadosan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Trinitas yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan setu ia kadang untuk mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan menyatukan seluruh doa-doa kita, termasuk doa arwah, mendoakan saudara-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan, dan kita lanjutkan dengan doa umat. Ya Bapa, semoga para pejabat gereja menjiwai umat dan membimbingnya dengan semangat para kudus yang telah mendahului kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga para pemimpin menyadari keluhuran tugas mereka dan semakin giat berusaha menunaikannya dengan segala kemampuan dan pembaktian mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga mereka yang lemah dan menderita merasa terhibur karena menikmati bantuan dan pertolongan yang diterima dari mana saja. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kami saling mendukung dan saling membantu dalam perjalanan menuju langit dan bumi baru
kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga Engkau berkenan mendengarkan intensi-intensi arwah dari saudara-saudara kami di wilayah Dawung ini. Berkenanlah Engkau melimpahkan belas kasih-Mu dan Engkau menerima saudara-saudara kami yang kami doakan melalui Ekaristi ini. Ujub Jumat 30 Oktober 2020. 1. Dari keluarga Martina Tulijem mendoakan arwah Bapak Ngatiman Purwanto, Bapak dan Ibu Singodrono, Bapak dan Ibu Itirejo, Bapak Cipto Margono, Bapak Arief Budianto. 2. Dari keluarga Bapak Sumardi mendoakan arwah Bapak dan Ibu Kromo Sentono, Bapak dan Ibu Martiono, Bapak Wongsonadi, Bapak Wiro Hartoyo, Bapak Sukiyo Marwanto, Ibu Tumiem, Saudara Sri Widodo, Bapak Cephadi, Bapak dan Ibu Atmo Dimbejo, Bapak dan Ibu Sosro Bisono, Rosipon. 3. Dari keluarga Yusuf Kimin mendoakan arwah Bapak Kiman Citro Sumanto, Ibu Welas Citro Sumanto. 4. Dari keluarga Bapak Yatmo Tioso mendoakan arwah Bapak dan Ibu Santa Sonto Ikromo, Bapak dan Ibu So Pawiro, Roh Rebupon, Roh Seloso Paing. 5. Dari keluarga Ibu Magdalena Ngadinem mendoakan arwah Bapak Kartorjo. 6. Dari keluarga Bapak Saryono mendoakan arwah Titus Hindra Setiawan, Bapak Septo Sutarno, Ibu Kinah, Bapak Sururi. Demikianlah ya Bapa, doa-doa permohonan dan intensi arwah saudari-saudara kami. Kami percaya Engkau yang berbelas kasih senantiasa menghendaki semua milik-Mu kembali kepada-Mu. Timpahkanlah kerahiman dan belas kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan semesta alam, sebenar kemurahan kami terima roti anggur yang kami siapkan ini. Inilah sair bumi dan dari usaha kami manusia yang bagi kami akan menjadi santapan dan minuman rohani. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, semoga Engkau berkenan menerima persembahan yang kami bawa kepada-Mu untuk menghormati semua orang kudus. Kami percaya bahwa mereka sudah menikmati hidup abadi. Kami mohon, semoga Engkau pun berkenan menerima arwah sanak saudara kami yang kami doakan melalui perayaan Ekaristi ini. Semoga berkat kerahiman-Mu, mereka semua mengalami karya keselamatan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau memperkenankan kami merayakan kotamu Yerusalem surgawi, Bunda kami. Di sana saudara-saudara kami yang sudah berhimpun di sekitarmu bersama-sama memuji Dikau untuk selama-lamanya. Kesana juga kami, para pesiarah, melangkah maju dengan penuh iman dan bergegas dengan riang gembira. Sambil bersuka cita atas anggota-anggota gereja yang sudah Engkau muliakan dan yang Engkau berikan kepada kami sebagai teladan dan penopang kerapuan kami. Dari sebab itu bersama laskar malaikat dan rombongan orang kudus, kami sesuara mengagungkan dan memuji Dikau dengan bernyanyi. Kudus, sebagai tanda terima kasih kami membawa persembahan kepadamu, sudilah menguduskan persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Yesus Kristus, Putramu yang terkasih. Sebab pada malam sebelum wafatnya Yesus mengadakan perjamuan bersama para rasulnya, ia mengambil roti dan mengucap syukur kepadamu. Lalu ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Pada akhir perjamuan ia mengambil piala berisi anggur, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Ya Bapa, begitu besar kasih-Mu kepada kami, izinkanlah kami ikut serta dalam perjamuan-Mu dan utuslah Roh Kudus memenuhi hati kami, supaya kami yang menyambut tubuh dan darah Putra-Mu menjadi sehati dan sejiwa. Tuhan, ingatlah selalu akan orang-orang yang kami doakan dan kami kasihi, akan Bapa Cuci Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, akan orang tua, sanak saudara dan para sahabat, akan mereka yang telah meninggalkan dunia ini dan beristirahat dalam damai, terutama saudari-saudara kami yang kami doakan, kami sebut di dalam Ekaristi ini. Ingatlah akan semua orang yang menderita sengsara dan berduka cita, berkatilah umat Kristiani yang tersebar di mana-mana, dan berkatilah seluruh umat manusia. Ya Bapa, menyaksikan semua yang Kau kerjakan bagi kami dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, kami sangat kagum dan memuji Dikau. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia,
Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah inilah Sang Kristus, Anak Domba Allah yang mengumpulkan semua orang kudusnya di dalam kerajaannya di surga. Berbahagialah kita yang diundang hadir dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus, amin. Thank you.
Terima kasih.